Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton-penonton YouTube Mak Saya. Kali ini saya akan berkongsi resipi untuk kuruskan badan. Bagi mereka yang nak kuruskan badan, sila ikuti resipi ini, iaitu spaghetti ikan gersik. Ini dia cili yang kita gunakan: setengah biji bawang, satu ulas bawang putih, cili padi. Ini pula 30 batang spaghetti. Tak boleh banyak, 30 je. 31 pun tak boleh, 32 pun tak boleh, nak 30 je. Ikan bersama ikan tadi. Dan kita tumbuk bawang, cili dengan lesung. Kita buat cara manual je lah. Kita tumbuk hingga hancur. Ini dia ikan, kita masukkan sekali ikan yang kita dah buangkan tulangnya tadi. Kita tumbuk lagi bersama dengan bawang tadi. Jangan heran, rupa dia macam sambal belacan. Okey, kepada anda yang mengikuti channel YouTube saya, jangan lupa subscribe channel ini. Letakkan garam bukit ini, garam bukit ini warna merah. Jangan guna garam biasa, guna bukit yang atas bukit dia. Okey, kemudian langkah seterusnya, spaghetti yang 30 batang tadi kita nak dia lembut. Kita buat cara ini, cara masak spaghetti ini. Ini jarang-jarang saya buang masak spaghetti. Biasa saya masak ni kuning. Ini spaghetti ni kena lama sikit. Rendam dalam air panas dulu. Tunggu dia hancur betul-betul. Ni dah hancur dah. Okey, kita angkat. Kita kena pastikan dia betul-betul lembut baru dia rasa enak. Masukkan minyak zaitun sedikit ke dalam kuali. Kemudian ambil yang kita tumbuk tadi, ikan dengan cili dan bawang tadi. Kita tumis. Tumis dulu, tumis hingga naik bau. Gorenglah, maksudnya goreng sikit-sikit. Okay. Lepas dulu, kalau dah kita masak, baru kita masakkan sekali. Jaga badan ni.